hari Natal, kata terucap tangan berjabat. Betapa indahnya. Andai taulan berkumpul semua, bersatu padu, meluapkan rasa. Gereja tak satu pun yang sepi, mendadak riuh rendah, ramai di sana. Mereka yang lama tak kunjung tiba, mendadak malam itu tampak nyata. Ya, hari Natal memang menjadi satu magnet tersendiri dalam kehidupan ini. Namun pertanyaan yang sungguh dan terus mengganggu, apakah selamat hari Natal hanya 25 Desember? Bagaimana dengan hari-hari lainnya? Apakah hari Natal membuat kita ke gereja, lalu hari-hari lain tak lagi membuat kita ada di sana? Bahkan minggu pun kita tak terlihat. Biarlah Natal ini menjadi titik perenungan kita bersama. Betulkah selamat hari Natal? Yesus datang ke dunia, lahir di tempat hina. Apakah dia juga lahir di hati kita, hidup bersama dengan kita? Sehingga hidup kita adalah Natal itu. Bukankah hari-hari menjadi sangat indah kalau Natal ada di dalam hati? Sehingga bukan lagi sekedar selamat hari Natal 25 Desember, tapi selamat hari Natal karena Natal yang ada di hati, dari hari ke hari orang merasakan cintanya. Cinta Natal yang sangat luar biasa. Masihkah kita punya? Patut untuk memikirkannya. Karena itu, selamat hari Natal, selamat mengamati, selamat memiliki cinta di hidup ini. Kalau Anda tak punya, awas, Natal mungkin tak ada di sana. Bersama saya, Hikman Sirait.